Ini tanggal 27 Februari tahun 2020. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kita berbicara mengenai penciptaan. Iya, penciptaan. Nanti penciptaan ada penciptaan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi ajaran penciptaan ini merupakan konsekuensi langsung daripada pengajaran tentang Tritunggal. Jadi ketika kita belajar tentang Tritunggal, kita berbicara mengenai Bapa mengasihi Putra sejak kekal. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24, tolong bacakan. 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Karena? Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia ada, Allah Bapa itu mengasihi Firman-Nya, mengasihi Putra. Nah, sebaliknya Putra itu juga mengasihi Bapa. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 31. Dari 17 ayat 24 kita melihat Bapa mengasihi Putra. Dari Yohanes 14 ayat 31 kita melihat Putra mengasihi Bapa. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Stop. Dan aku mengasihi Bapa. Ya. Bapa mengasihi aku. Berarti dari ada satu kasih timbal balik dari Bapa kepada Putra. Nah, dan Roh Kudus adalah yang mencurahkan kasih Bapa itu. Coba kita baca dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi fungsinya Roh Kudus adalah mencurahkan kasih Bapa. Nah, setelah ada manusia, kasihnya Bapa itu dicurahkan kepada manusia ke dalam hati kita. Tapi Roh Kudus adalah Roh yang kekal. Kita baca dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Ibrani 9 dan 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal. Roh yang kekal. Berarti karena Roh Kudus itu Roh yang kekal, fungsi mencurahkan kasih Bapa itu pun kekal. Jadi sejak kekal fungsinya Roh Kudus adalah mencurahkan kasihnya Bapa. Nah, sesudah ada manusia, kasih itu dicurahkan pada manusia. Dalam kekekalan sebelum ada manusia, padahal fungsinya sama, yaitu mencurahkan kasih. Kepada siapa kasih Bapa dicurahkan? Kepada Putra. Sebelum ada dunia kan ada Putra. Jadi sebelum ada dunia, Bapa mencurahkan kasihnya kepada Putra melalui Roh Kudus. Dan Putra memantulkan kembali kasih itu kepada Bapa, pada Roh Kudus. Sehingga di dalam diri Allah itu terdapat lingkaran cinta kasih tanpa henti. Dari Bapa kepada Putra dalam Roh Kudus, dari Putra kepada Bapa dalam Roh Kudus, sehingga dalam diri Allah itu ada dinamika hidup, yaitu hidup kasih. Makanya kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kenapa dia kasih? Karena dia tertunggal. Kalau dia bukan tertunggal, tidak mungkin ada kasih dalamnya. Nanti saya jelaskan kenapa. Ayat 16 juga, kita baca. 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Tidak ada agama yang mengatakan Allah itu kasih. Islam mengatakan Allah itu Maha Pengasih. Itu kan sifat, bukan eksistensi.
Di sini kasih sebagai noun, sebagai kata kerja, not adjective. It's not just a loving God, but His love Himself in Himself. Bedanya di situ ya. Iya. Jadi Allah yang diajarkan oleh kita adalah Allah yang kasih pada dirinya, bukan karena actionnya. Nah, kalau dalam agama Islam memang ada pengasih, tapi pengasih bukan kasih itu sendiri. Mengapa? Karena pemahaman Allah dalam Islam bukan tertunggal. Sebab kasih selalu membutuhkan tiga unsur: yang mengasihi, yang dikasih, roh cinta kasih. Ya tahu, kalau ada seorang suami ingin mengasihi, pasti harus ada istrinya supaya itu bisa jalan. Ya tahu, istri sebagai yang dikasih. Ada pihak yang dikasihi, tapi yang mengasihi tidak ada. Dapat nggak dikasih itu jalan? Tidak dapat. Oleh karena itu ada suami, ada istri, ada cinta kasih yang mengikat dua-duanya. Kasih itu baru jalan. Roh yang mengasihi. Yang dikasihi dan roh yang mengasihi. Kalau tiganya tidak ada kasih itu jalan. Cinta kasih jadi ya. Nah Allah itu juga begitu, karena Allah itu tertunggal. Bapa mengasihi firman-Nya atau putranya sejak kekal, putra sebaliknya mengasihi Bapa sejak kekal, Roh Kudus yang mencurahkan kasih itu timbal balik dari Bapa kepada putra, putra kepada Bapa. Sehingga Allah itu kasih karena Dia itu tertunggal. Regardless ada ciptaan atau tidak, dirinya itu kasih. Sering orang mikir Allah itu kasih karena mengasihi saya. Bukan karena kamu. Pada dirinya sudah kasih. Karena Dia itu tertunggal. Selesai ya. So that's why the God of the Bible is a living God. Sebab di situ ada dinamika kehidupan. Kehidupan dalam kasih. Oleh karena itu, kenapa di dalam kehidupan ini kasih adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup manusia. Kalau ada suami istri yang tidak mengasihi, itu efeknya pada anaknya. Bertengkar terus, ini terus, efeknya pada anaknya. Karena kasih itu yang melindungi. Demikianlah dalam Allah. Karena Allah itu kasih, dan kasih itu sifatnya ingin menjangkau di luar dirinya. Kan gitu kasih itu. Kalau seorang suami mengasihi istrinya, pasti itu dia memberikan perlindungan, dia memberikan cinta kasihnya, dia memberikan semua kebutuhannya gitu kan. Demikian juga kalau istri mengasihi suaminya juga begitu, memperhatikan kebutuhan suaminya, memperhatikan anak-anaknya, memperhatikan keluarganya. Selalu love is giving. Nah, kasihnya Allah selama ini hanya terdapat dalam dirinya yang tertunggal itu. Padahal kasih ini harus diberikan pada yang di luar dirinya. Kasihnya tertunggal kan dalam dirinya Allah. Ya, oleh karena itu, karena Allah adalah kasih, karena kasihnya akibat memandang dalam kasih terhadap firman-Nya ini, terbayanglah dalam dirinya sejak kekal sesuatu di luar dirinya yang akan dikasih dengan kasih yang sama diberikan pada putranya. Padahal sebelum itu tidak ada di luar dirinya, di luar dirinya yang ada hanya kekekalan. Oleh karena itu akibat kasih ini Allah mempunyai rencana dan rancangan untuk menjadikan sesuatu yang selama itu hanya ada dalam angan-angannya istilahnya. Akibat Dia mengasihi firman-Nya. Dasarnya kasih. Dia ingin membagikan kasih. Selama ini kasih itu hanya dalam dirinya, Dia dan firman-Nya dan roh-Nya. Ya. Nah untuk itulah, untuk supaya kasih itu dapat jalan di luar dirinya, maka Allah harus mengadakan di luar dirinya itu. Dan di luar diri Allah itulah ciptaan. Mulainya penciptaan. Ya, efeknya dari tertunggal ini, efek langsung dari kasih ini. Nah, jadi Allah menciptakan bukan karena ada kekurangan dalam dirinya, enggak. Dia tidak lebih Allah kalau mencipta, atau kurang Allah kalau tidak mencipta. Dia mencipta bukan karena dorongan kebutuhan. Dia mencipta karena kehendaknya. Karena Dia berkehendak untuk membagikan cintanya tadi. Coba kita baca dalam di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat 11. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11.
Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada. Iyalah, oleh karena kehendak-Mu yang bebas. Bukan karena kebutuhan, Allah tidak butuh apa-apa. Baik secara fisik maupun secara rohani. Dalam dirinya dia tidak butuh apa-apa. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 17. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal 17 ayatnya yang ke 24-25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Iya, ya. Allah tidak kekurangan apa-apa. Baik secara fisik maupun secara rohani dalam dirinya. Jadi kalau Dia mencipta bukan karena Dia kekurangan sesuatu, tapi Dia mencipta semata-mata oleh kehendaknya yang bebas. Oleh karena itu dikatakan dalam Efesus 2 ayat 11, kita baca. Efesus 1 ayat 11. Aku katakan dalam Kristus, karena dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Terus? Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, bukan karena kebutuhan apa-apa. Jadi kalau Dia ingin menjadikan manusia, itu juga begitu, keputusan kehendaknya akibat sifatnya yang kasih itu. Dimana kasih selalu ingin merangkul di luar dirinya, kasih selalu ingin berbagi di luar dirinya, berbagi kasih itu. Oleh karena itu, karena itulah kasih itu, sejak awal Allah telah merencanakan ciptaan. Ciptaan itu, kita ini sudah ada di dalam angan-angannya Allah sebelum kita lahir, tapi belum berwujud, hanya dalam wujud angan-angan, di dalam hikmatnya Allah. Nah, hikmat Allah itulah simpanan dari segala angan-angan Allah tentang ciptaan, tentang keselamatan, tentang apa saja itu sudah tersimpan dalam diri Allah, di dalam angan Allah sejak awal. Sehingga di dalam kitab Amsal, hikmat ini dipersonifikasikan seolah-olah itu orang. Sehingga seorang Yehuwa keliru mengatakan itu Kristus. Yang ibadahnya mereka mengatakan, kalau gitu Kristus itu diciptakan sebagai makhluk pertama. Mari kita lihat di Amsal 8. Mulai ayat 1 saja. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Ya, hikmat berseru-seru, kepandaian memperdengarkan suaranya. Berarti kalau gini, kalau begitu, hikmat itu personifikasi daripada kecerdasan ilahi. Ya, terus jadi angan-angan ilahi juga. Ayat 11-12. Sama. Karena hikmat lebih berharga dari permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Terus? Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Oke. Okay. Aku hikmat tinggal bersama-sama kecerdasan dan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah. Ini pegang dulu nanti. Nanti karena ini penting sekali untuk memahami pasal ini. Ayat 22. Ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan. Nah, inilah kata orang-orang saksi Yehowa dan ajaran bidat Arianisme yang dilawan Gereja Ortodoks pada tahun 325 di Nikea, bahwa hikmat itu Kristus. Dan Kristus mengatakan di sini, kata mereka, diciptakan sebagai permulaan pekerjaannya. Berarti kalau begitu Kristus itu bukan ilahi. Kristus itu punya permulaan.
Kristus itu ciptaan, kata mereka. Nah, bagaimana mereka menyimpulkan ini, bahwa ini Kristus? Sehingga menyimpulkan bahwa Kristus itu ciptaan. Dan yang lebih tidak menguntungkan lagi, terjemahan LAI ini ngawur juga, gitu loh. Coba kita baca di dalam Wahyu 3:14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Ini terjemahan yang merugikan untuk orang Kristen. Karena akhirnya kalau Yesus itu permulaan dari ciptaan Allah, berarti dia itu ciptaan, ciptaan yang mula-mula itu. Padahal bahasa aslinya itu bunyinya pigi. Pigi itu bisa berarti sumber, bisa berarti asal usul, berarti pimpinan. Nah, kalau ada kemungkinan macam-macam, kenapa diterjemahkan dengan kata-kata ini? Bisa saja itu diterjemahkan sebagai asal usul dari ciptaan Allah. Nah, kalau itu tidak jadi masalah, karena dia firman-Nya Allah yang melaluinya seluruh ciptaan diciptakan. Kalau itu dapat jadi masalah, ini jadi masalah. Orang yang tidak tahu bahasa aslinya, orang awam, disodori ayat ini, jatuh, dia nggak bisa berargumentasi. Ini kitab suci sendiri mengatakan dia permulaan dari ciptaan Allah. Berarti kalau itu Yesus bukan Allah. Yesus ciptaan yang pertama, menurut saksi Yehova dan menurut ajaran Arianisme kuno. Dan Yesus sebagai ciptaan roh, makhluk yang pertama dari Allah, itu namanya Mikael. Kok Mikael? Karena Mikael itu bahasa Ibrani dari kata mi itu siapa, ka itu seperti el itu Elohim. Mikael siapa seperti Elohim, siapa seperti Allah. Nah kalau Elohim itu bapa, yang seperti bapaknya adalah anaknya, maka dia sebutan Allah, katanya gitu. Berarti, jadi anak Allah itu Mikael ini. Nah ini perlu di bahas sebenarnya, ini LAI tidak menolong orang Kristen ini. Ini salah LAI menerjemahkannya. Atau salah waktu dibikin dulu? Salah LAI-nya. Kan tadi aku mau bilang Arianisme aja zaman dulu udah juga salah nangkep. Iya, tetapi karena dia punya pemikiran tersendiri tentang itu. Biarpun ya mereka mengerti itu, tapi akhirnya bahasa aslinya apa jadi Rom? Pigi. Pigi itu berarti empat, memang bisa arti permulaan. Permulaan tapi dalam arti asal mula. Permulaan bukan berarti yang pertama-tama dijadikan, enggak. Asal mula, awal, permulaannya gitu loh. Permulaannya dari ini gitu loh. Dari ciptaan. Kalau Arianisme, dasarnya bukan kitab suci itu sendiri. Dasarnya adalah filsafat Yunani, Neoplatonisme, yang diajarkan oleh guru yang namanya Lukianos. Lukianos seorang filsafat Yunani pada zaman itu, yang percaya pada ajaran filsafat Yunani bahwa di samping sang satu, token, itu ada namanya Demiurgos. Demiurgos itu sebagai agen pengantara yang menjadikan alam semesta. Maka dalam pemikiran mereka, agen pengantara itu pastilah lebih rendah daripada yang satu itu di dalam persoalan Yunani. Arius mengikuti ajaran si Lukianus ini. Dan akhirnya sudah terpatri begitu sehingga cara pandangnya dipaksakan pada Alkitab, gitu loh Pak Robert. Bukan Alkitabnya itu, cara pandangnya dipaksakan pada Alkitab. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat ini, kalau kita melihat dari kata aslinya, pigi, yang bisa berarti asal-usul, maka tidak bisa hanya dilaksanakan permulaan itu aja, bisa saja asal-usul, gitu loh. Ya. Dan ini tidak menguntungkannya karena tafsirannya terjemahannya seperti itu bagi orang Kristen. Sederhana. Ya, oleh LAI. Nah, kembali. Kenapa sih sampai orang saksi Yehovah maupun Arianisme menganggap bahwa hikmat dalam kitab Amsal itu adalah Yesus sebelum jadi manusia? Karena ada ayat di dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Tapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat. Nah, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah,
kata ini dicomot begitu saja, tanpa dilihat konteksnya. Bagaimana kok Kristus itu hikmat Allah? Nah, mari kita baca 1 Korintus ini. Supaya nanti ketika orang-orang itu datang, kita tahu menjelaskan. Dan gitu maksudnya. Kita baca 1 Korintus pasal 1 ini ya. Ternyata Alkitab tidak semudah itu ya. Tidak bisa dicomot gitu aja. Harus hati-hati, harus ada ilmunya untuk mengertinya gitu kan. Kita baca di dalam ayat yang ke-22. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda. Tanda apa? Tanda mujizat. Kita mengendaki, kalau kamu Mesias harus tunjukkan mujizat-mujizat itu. Dan orang Yunani mencari hikmat. Hikmat apa? Sophia, filsafat, filosofia. Ya kan? Itu kan memang spesialitinya orang Yunani kan itu. Sophia ini, filsafat. Jadi hikmat itu bahasa Arab. Bahasa Ibrani-nya hokmah. Bahasa Yunani-nya Sophia. Sophia itu artinya hikmat. Maka para pencinta hikmat namanya filosofis. Filosofi, Sophia menjadi kata bahasa Arab filsafat itu. Ya kan? Jadi dalam ayat ini dikatakan orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Jadi ini yang dihadapi orang Kristen ketika mereka masuk pada dunia Yunani Romawi ini. Yaitu yang mencari tanda dan yang mencari hikmat. Terus ayat 23, tetapi, nah ini dikontraskan orang Kristen, kami, para rasul maksudnya, memberitakan Kristus yang disalibkan. Nah, Kristus yang disalibkan itu untuk orang Yahudi suatu batu sandungan. Kenapa? Karena orang Kristen mengklaim Kristus itu Mesias. Orang Yahudi memahami Mesias itu adalah seorang jenderal keturunan Daud dengan kekuatan militer untuk mengusir bangsa Romawi. Itu paham mereka tentang Mesias. Ini diklaim Mesias kok disalibkan, man, mereka tersandung gitu loh. Ya. Jadi Kristus yang tersalib itu menjadi sandungan, batu sandungan bagi orang Yahudi. Terus untuk orang-orang bukan Yahudi, maksudnya Yunani, suatu kebodohan. Kok orang disalib, kriminal dihukum dengan secara keji gitu, kok dianggap Tuhan, dianggap juru selamat? Bodoh sekali orang ini gitu loh. Ya kan? Karena mereka terbiasa berbicara tentang filsafat, tentang hikmat. Bagi mereka filsafat itu adalah suatu proses pemikiran yang mendalam, yang macam-macam gitu kan. Ini orang disalibkan kok jadi landasan iman. Bodoh sekali orang ini gitu kan. Bagi orang Yahudi, Yudha Yahudi, mana ada misal kalah sama orang Romawi gitu. Jadi bagi orang Yahudi menjadi batu sandungan Yesus ini. Bagi orang Yunani ini menjadi kebodohan. Tetapi ayat 4, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah. Itu untuk menjawab orang Yahudi yang mengatakan mencari tanda tadi. Baik kita, tanda kita Kristus ini, kekuatan Allah ya Kristus ini. Gimana? Karena dia bangkit dari mati. Ya, bagi kita hikmat, filsafat yang benar ya Kristus ini, karena kebangkitannya dari mati membuktikan dia ilahi. Dengan demikian akhirnya muncullah ide tentang tertunggal dan macam-macam. Dasarnya adalah Kristus ini. Berarti hikmatnya orang Kristen, cara pandang orang Kristen adalah Kristus itu. Jadi hikmat yang dimaksud di sini tidak sama dengan hikmat yang ada di dalam kitab Amsal tadi. Jelas ya? Hikmat yang dimaksud di sini adalah sebagai counter claim daripada apa yang dikatakan Yunani, orang Yunani yang ingin mencari hikmat. Kalau kamu hikmatmu hanya cara proses pikir yang mendalam, hikmat kami adalah penyataan diri Allah di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit. Dan di situ hikmat Allah yang tertinggi gitu loh. Nah, jadi dari situlah akhirnya kita tahu kenapa mereka mengatakan bahwa hikmat yang dalam kitab Amsal itu adalah Kristus. Karena ada kata-kata ini dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Tetapi
itu diterapkan begitu saja tanpa harmoni, tanpa penafsiran yang seharusnya. Setelah ditafsirkan seharusnya melalui konteksnya, ternyata bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud, oke, kami punya hikmat secara intelektual, kami punya hikmat yang datang dari Allah. Kristus yang bangkit, yang menjadi cara pandang kami tentang kehidupan. Cara pandang kami tentang Allah. Cara pandang kami tentang keselamatan, itu maksudnya. Sementara di dalam Amsal tadi, itu personifikasi dari hikmatnya Allah. Kita kembali. Amsal 8:22. Jadi Amsal 8:22 tidak ada kaitannya dengan 1 Korintus 1:24. Karena yang dibicarakan berbeda. Dan tidak ada kaitannya pula dengan Wahyu 3:14. Dua ayat ini yang digunakan sebagai pendukung faham mereka bahwa Kristus adalah makhluk yang pertama sebagai hikmat, keliru dua-duanya, keliru penerapannya. Ya, kita baca dalam Amsal pasal yang ke-8 itu, ayat yang ke-22 lagi. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan. Nah, kata menciptakan ini bukan satu-satunya terjemahan. Oleh karena dalam terjemahan Inggris ada dua terjemahan. Bisa create, bisa possess, memiliki. Tuhan memiliki aku sebelum dunia dijadikan. Ya tentunya. Kalau ini hikmatnya Allah, Allah itu bukan Allah yang idiot, maaf. Allah itu sejak kekal memiliki hikmatnya sendiri di dalam dirinya. Itu satu. Ya. Terus dikatakan selanjutnya, Pak Bur ini. Sudah pada zaman berbakala aku dibentuk. Ya. Sejak zaman perbakala aku dibentuk dalam pemikiran, dalam hikmatnya Allah. Allah itu kan sejak kekal punya hikmatnya itu. Ya tinggal di sana, dibentuk di sana. Untuk apa? Merencanakan segala sesuatu ada dalam hikmat itu. Merencanakan terjadinya alam yang akan diciptakan, merencanakan terjadinya manusia yang akan diciptakan, itu semua ada dalam dirinya. Teruskan. Pada zaman berbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada. Nah, sebelum dunia bumi ada, dia ada dulu. Kenapa? Kalau orang bangun rumah saja harus cetak birunya. Blueprintnya harus ada dulu kan? Nah, Allah ini Allah yang maha merencanakan. Tidak mungkin merencanakan acak itu tidak mungkin. Nah, dalam hikmat itulah perencanaannya itu ada. Sebelum bumi dijadikan dia sudah ada. Jadi ini tidak berbicara tentang Kristus sama sekali. Bukan tentang Logos. Tetapi rencana Allah terus kan? Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Ya. Sebelum ada ciptaan, aku udah ada maksudnya. Terus? Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Terus? Di sini aku tuh siap untuk hikmat. Hikmat ya. Hikmat ini dipersonifikasikan seolah-olah orang. Si penulis Amsal ini. Iya. Padahal hikmat itu adalah pikirannya Allah. Iya, tapi ini dipersonifikasikan di sini. Banyak dalam perjanjian lama terjadi personifikasi seperti ini. Ya, teruskan. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Iya. Jadi kita dia mempersiapkan semua ciptaan Allah, blueprintnya sudah di sana. Kalau orang mau bikin rumah, arsitek ya itu blueprintnya di sini dulu, baru dibuat di sana. Biar dibikin apa-apa dia melihat blueprint ini gitu kan. Terus? Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika yang menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Bukan anak kesayangnya bahasa aslinya, sebagai yang disayangi. Kata anak itu tidak ada, itu yang menjadi kekeliruan juga. Coba lihat bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris ada nggak? Bapak Alkitab terjemahan bahasa Inggris nggak? Dalam itu, dalam biasa kan ada. Kita bandingkan terjemahnya. Ayat berapa itu? Ada anak kesayangan tadi. KJV boleh, RSV boleh.
tadi ayat berapa? Ayat berapa yang terakhir, yang anak kesayangan tadi? Amsal 8 ayat 20. Amsal bahasa Inggris tahu kan? Hah? Amsal. Ayat berapa yang terakhir tadi? Enggak bisa buka nih. 30. Ayat 30. Ayat 30. Tolong dilihat bahasa Inggrisnya. Enggak bisa. Nanti bisa enggak? Di sini enggak ada bahasa Inggris. Ada, ada Magrus, ada. Oh, apa-apa tadi? King James. Amsal 8 ayat 30. Oh iya. Apa nih? Then I was by him as one brought up with him. Okay? And I was daily his delight, rejoicing always before him. Iya toh? Enggak ada seperti anak kan, enggak ada. Kata anak enggak ada di situ. Dan ini lebih tidak menguntungkan lagi terjemahan LLI ini. Karena ada kata anak tadi. Sehingga digunakan oleh saksi Yehova. Nah ini anak kan, berarti kan Kristus gitu loh. Padahal kata-kata aslinya tidak ada kata anak itu. Dan kata create itu bisa diterjemahkan sebagai possess. Kenapa LAI memilih kata create ini? LAI harusnya memikirkan kemanfaatan umat ya. Ini efeknya apa? Nah dipikirkan bahwa karena ada arti alternatif dari kata ini, tidak harus create, menciptakan, bisa juga memilih, memiliki. Dan tidak ada kata-kata anak itu dalam ayat 30 itu. Kenapa ditambahkan kata anak itu? Ini sama sekali nggak ada ya? Nggak ada, bahasa Ibrani memang nggak ada. Bahasa Ibrani aslinya juga nggak ada. As one brought up with him. Nggak ada. Jadi belum LAI udah orang udah nafsirkan dia juga. Iya, jadi kayak gitu loh. Jadi ketika ditunjukkan saksi Yehova, mereka tidak bisa apa-apa. Orang awam. Nah, kecuali kalau pernah, kadang-kadang orang yang sudah belajar Alkitab, belajar teologi juga, belum tentu bisa ketika dihadapkan begini, dan tidak tahu bahasa aslinya. Nah, di sini kita melihat bahwa dari semua pengakuan hikmat ini, sebelum ada ini, aku ada di sana. Berarti hikmat itu terkait dengan rancangan penciptaan. Oleh karena itu ada ayat lagi di dalam Ayub. Ayub pasal 29. Ayub 29. Ayatnya sebentar. Pasal 28 bukan 29. Ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-25. 27 lah. 20 sampai 27. Tolong bacakan. Ayat berapa? 28. 28 dan 20 sampai 27. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Ya, tersembunyi dalam dirinya Allah, ini yang dibicarakan di punya Allah kok. Terus? Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Mengapa kebinasaan dan maut? Karena itu digambarkan sebagai jurang yang sangat dalam sekali. Itu pun tidak tahu hikmatnya di mana itu maksudnya gitu. Karena begitu dalamnya hikmat itu. Terus? Allah mengetahui jalan ke sana. Ya. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Allah tahu kehidupan. Ya. Terus? Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi. Maksudnya dia maha tahu, gitu ya. Terus? Dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin. Ya, itu waktu mencipta, sama dengan Amsal 8 tadi. Terus? Dan mengatur banyaknya air. Ya, itu waktu tidak mencipta, merencan mencipta. Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan. Sama juga. Terus? Ketika itulah ia melihat hikmat. Ketika itulah ia melihat hikmat. Pada waktu tidak mencipta itulah dia melihat hikmat ini. Sebagai apa? Sebagai cetak biru tadi. Gitu loh. Jadi ketika Allah menciptakan dunia ini, yang menjadi acuannya adalah rancangan kekalnya yang berwujud hikmat tadi, yang menjadi blueprint dari rancangan ciptaan itu. Jadi kalau gitu hikmat ini bukan logos, bukan firman.
efek dari logos. Karena yang dikasih oleh Allah adalah logos, firman. Tapi efek dari mengasihi logos ini, muncullah hikmat ini, yang isinya adalah rancangan ciptaan dan rancangan penebusan. Itu isinya. Bukan nikmat itu. Ini hikmatnya Allah. Yang isinya memang rancangannya itu, rencana penciptaan itu. Coba kita baca di dalam Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menerima cita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku. Ayat 24 itu ya. Kolose 1, sebentar saya lihat dulu ayatnya. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke 17 yang mengatakan rahasia yang sejak kekekalan tersimpan dalam Allah, gitu loh. Ayat ini ya, kita lihat. Ada kata-kata rahasia gitu, ada enggak? Oke, ayat 26, bukan 24. Ayat 25, 26. Pasal 1, Kolose. Kolose 1, ayat 25, 26. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Nah, firman-Nya ini apa? Yaitu? Ayat 26 ini menerasa. Itu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Nah, berarti ada rahasia yang tersembunyi dalam Allah. Itulah hikmat yang disembunyikan tadi. Apa rahasianya? Tetapi sekarang dinyatakan pada orang-orang kudusnya. Iya, terus? Pada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan nah itulah rahasianya itu. Yang terus disimpan di dalam Allah. Jadi Allah pada waktu merencanakan untuk menciptakan, bukan saja penciptaan, tapi karena Allah dari sejak kekal tahu konsekuensi makhluk diciptakan dengan tidak bebas, yaitu ada taat dan tidak taat. Dan Allah sudah mengetahui akan ada ketidaktaatan itu, maka sejak kekal dia telah menciptakan, merencanakan firman yang dikasih itu sebagai yang dipilih untuk jadi penebus manusia. 1 Petrus 1 ayat yang ke-20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan sebagai penebus. Jadi rencana keselamatan, rencana penciptaan yang tersembunyi dalam diri Allah itu ada dua. Yang satu tentang penciptaan manusia. Yang kedua tentang penebusan manusia. Karena dalam penciptaan, di dalam kemahatahuannya, Allah tahu manusia akan jatuh. Akibat apa? Akibat kehendak bebas. Jadi semua yang akhirnya terjadi dinyatakan kepada kita dalam wahyunya, dalam Kristus, dalam penciptaan, itu sudah ada di dalam diri Allah, tersimpan dalam hikmatnya. Sehingga kata Allah melakukan segala sesuatu itu dilakukan menurut keputusan kehendaknya tadi. Kehendaknya yang sudah direncanakan dari awal dalam wujud hikmat tadi. Nah, itulah sebabnya
Allah menciptakan manusia. Itulah sebabnya Allah menciptakan seluruh makhluk ini. Tujuannya apa? Tujuannya ialah supaya mereka boleh ambil bagian dalam kasihnya Allah itu. Jadi pada waktu Allah menciptakan itu, yang direncanakan ada dua bentuk ciptaan. Ciptaan yang kelihatan, yaitu kita manusia, dan ciptaan yang tidak kelihatan, yaitu alam malaikat. Coba kita baca di dalam Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16, kita baca. Karena di dalam Dialah setelah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ada alam yang kelihatan, ada alam yang gaib. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya. Jadi diciptakan di dalam Dia, di dalam Kristus menjadi sarana penciptaan karena Dia firman-Nya Allah. Diciptakan apa yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu alam roh. Itulah alam malaikat. Oleh karena itu di dalam kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit itu bisa langit ini biasa, tapi karena bahasa aslinya, bahasa Ibrani, surga dan langit itu kata-katanya sama aja. Bereshit, bara, Elohim, et hasamayim. Hasamayim itu bisa langit, bisa surga. Pada mulanya Bereshit, bara, Dia menciptakan, Elohim, Allah, langit dan bumi. Jadi mengapa langit didahulukan? Yang langit ini bisa berarti surga, bisa berlangit biasa. Di dalam tradisi Yahudi di dalam di kata-kata Bereshit itu ada huruf B tapi ada dotnya, menandakan double. Berarti langit di sini berarti di pada waktu ciptaan itu Allah menciptakan alam double, yang di atas yang bisa dilihat langit biasa, yang tidak bisa dilihat yaitu langit segala langit, itulah surga, tempat di mana malaikat itu ada. Jadi kalau gitu alam non fisik itu diciptakan dulu. Alamnya malaikat diciptakan dulu. Jadi alam yang tidak kelihatan diciptakan dulu sebelum adanya manusia. Itu yang dikatakan dalam Ayub 38. Kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-38 ayatnya yang ke-7. Coba kita lihat dulu. Ayub pasal yang ke-38, kita lihat ayatnya, ayat yang ke ya 6-7. Di sini Allah menantang Ayub karena Ayub terlalu banyak cerewet. Ya, ditantang. Kalau kamu tahu semua keputusanku, coba berdirilah aku tanya. Lalu ditanya tentang bagaimana Allah menciptakan. Coba kita lihat ayatnya ke-4. Ayub 37 ayat 4 dulu. Nah, ditanya Ayub. Kalau kamu tahu segala-galanya, di mana kamu waktu aku menciptakan dasar bumi? Ditantang gitu loh. Ya, terus? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai apa. Ya, kalau ceritakan, kalau kamu yang tahu. Kalau memang tahu nasibmu, ceritakan bagaimana mencipta. Nah, terus? Siapakah yang telah menetapkan? Nah, dibayangkan penciptaan seperti orang buat rumah, ada ukurannya. Terus? Bukankah engkau mengetahui? Ya, katanya kamu mengetahui. Ayo, siapa yang menciptakan ukurannya ini? Terus? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur? Ya, kalau seperti orang rumah kan ada tali pengukurnya, digambarkan seperti itu. Terus?
atas apakah sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang batu penjaga. Nah, ini adalah cara secara poetis Allah menantang Ayub tentang untuk menceritakan tentang penciptaan, karena dia merasa tahu bahwa dirinya tidak salah gitu loh, ditantang oleh Allah. Nah, di dalam Allah menggambarkan tentang penciptaan ini pun dikatakan ayat 7. Terus bacakan. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorak. Nah, ternyata pada waktu penciptaan ini bintang-bintang fajar bersorak-sorak. Dan bintang-bintang fajar ini disebut sebagai anak-anak Allah. Siapa mereka ini? Itulah para malaikat. Berarti pada waktu penciptaan malaikat sudah bersorak-sorai. Kalau begitu malaikat sudah ada sebelum dunia diciptakan. Alam roh ini, alam yang tidak nampak ini, diciptakan terlebih dahulu sebelum manusia ada. Kalau ini dan semua anak Allah sama juga? Iya, itu kan namanya puisi paralelisme. Jadi maksudnya malaikat. Malaikat maksudnya. Jelas nih ya? Jadi malaikat itu sudah diciptakan. Kan waktu dicerita bahwa Lucifer dibuang kan bumi, itu kan kejadian udah ada malaikat yang juga yang lain. Ya nanti. Ini sebelum ada apa-apa. Sebelum ada bumi. Oh, nanti kita ceritakan. Waktu malaikat dibuang ke bumi itu ya. Nanti. Ini belum ada itu. Ya kan? Masih awal. Ya, coba kita baca Nehemia 9 ayat 5. Nehemia 9 ayat 5. Berkatalah Yesua, benar? Iya, tebak. Dan berkatalah Yesua, Katmiel, Bani. Nehemia ya, Nehemia. Nehemia 9:5. Coba saya baca dulu. Kita lihat. Nehemia pasal 9 ayatnya yang kelima. Ayat 6. Hanya engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit. Ya langit segala langit. Itulah surga. Langit segala langit. Dengan langit yang mengatasi langit. Ya terus. Dengan segala bala tentara. Nah ternyata di dalam langit segala langit itu ada bala tentara. Itu malaikat. Itulah malaikat. Terus. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya. Dan laut dengan segala yang ada di dalam. Terus? Engkau memberi hidup kepada semuanya itu dan bala tentara langit sujud menyembah kepada. Jadi ketika berbicara tentang bala tentara, Alkitab bisa berbicara tentang planet-planet di langit, tapi bisa juga berbicara tentang malaikat. Makanya malaikat sering digambarkan sebagai bintang. Dalam Alkitab, malaikat sering disebutkan sebagai bintang. Jadi kalau gitu ada langit segala langit. Langit yang mengatasi langit. Langit yang bukan termasuk dalam ciptaan ini. Itulah sebabnya ketika Kejadian pasal 1 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit. Pada waktu Kejadian 1 ayat 1 mengatakan bahwa Allah menciptakan langit, artinya double. Ya langit di mana planet-planet itu ada, tapi juga langit segala langit. Yang artinya alam roh itu dijadikan lebih dulu. Kenapa? Sifatnya lebih mendekati Allah. Allah adalah roh. Jelas ini ya? Nah, di dalam dunia malaikat ini terdapat jenjang-jenjang. Nah, malaikat itu diciptakan dari apa sih? Kalau kita baca dari Ibrani pasal 1 ayat yang ke-7. Tolong aja kan? Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata. Nah, tentang malaikat-malaikat ia berkata, apa katanya? Yang membuat malaikat-malaikat menjadi badai dan pelayan-pelayan. Nah, sebenarnya kata badai ini terjemahan yang keliru pula.
Sebab bahasa aslinya penehma. Memang penehma bisa berarti angin. Tapi arti utamanya adalah roh. Ya, jadi akhirnya kadang-kadang terlalu literal, akhirnya tidak masuk akal. Penterjemahilah ini terlalu literal sekali, kadang-kadang nggak melihat konteks maksudnya apa ya. Penulisnya itu maksudnya apa? Mentang-mentang penehma berarti roh, berarti angin, diterjemahkan badai gitu loh. Mungkin pemahamannya waktu itu. Saya nggak tahu. Siapa pula penterjemahnya saya nggak tahu. Sebab ini konteksnya berbicara tentang roh, bukan tentang badai gitu loh. Coba saya baca bahasa aslinya ya. Bahasa Inggrisnya ada? Ya baca bahasa Inggris. Bahasa Inggris benar. Ya spirit, betul itu. Lihat konteksnya, lo kalau badai, kan ngawur itu lo. Oke, saya lihat ya. Saya lihat dari bahasa aslinya. Bahasa Inggrisnya benar itu dengan konteksnya. Karena ini sedang berbicara tentang roh gitu loh. Ya, saya baca dalam bahasa aslinya begini. Kepros mentus angelus legi, dan kepada para malaikat dia mengatakan, opion yang membuat tus angelus para malaikat aktunya peneh mata roh. Yang itu badai. Putih beliau enggak nih. Ya? Ya angin. Makanya saya jadi khawatir dengan kitab-kitab bahasa Indonesia. Kamu kan kesal-kesal ini kan dulu kan ada mau di LAI mau. Iya, saya belum ada waktu yang saya lupa terus. Mungkin ini harus saya karena makin serius selesai dikit. Penterjemahannya makin serius salahnya gitu loh. Nah ini kalau ini dipakai pegangan umat yang umat tidak tahu bahasa aslinya. Bikin aja nanti di Fukui salah satu agenda merevisi apa istilahnya? Ya saya sudah diiyakan oleh mereka. Oleh hanya waktu saya yang belum ada. Mungkin ini saya mulai cari waktu ya. Karena ini kasihan umat kan. Iya nanti kalau orang awam yang membaca ini gimana? Kan kita kan masih muda. Ya, saya makin tua. Kalau Romo udah tahu kebenaran. Ya, coba saya baca lagi gitu ya. Ke prosmentus angelus legi, dan kepada para malaikat dia mengatakan, opion yang membuat tus angelus para malaikat aftunya peneh mata, roh. Jadi bentuknya malaikat itu roh. Ya kan? Ya? Bukan badai. Roh, ya kan? Ketus liturgus artu, dan dia yang melayani dia, piros floga, api yang menyala-nyala. Jadi bentuknya malaikat itu adalah roh. Jadi bentuknya malaikat itu adalah roh, tapi diciptakannya dari api yang menyala-nyala. Api apa ya? Api yang menyala-nyala ini apinya apa? Coba kita lihat dalam Daniel 13. Daniel 13 atau Daniel 7, saya lihat dulu. Ya. Kita baca kitab Daniel. Emang Maria melayani Martha atau Maria? Pak. Ya, kita baca Daniel 7. Ayat 9 dan 10. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Yang lanjut usianya bukan Allah Bapa ya, karena Allah tidak bisa dilihat. Ini keilahian Kristus yang dipersonifikasikan. Terus? Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar. Terus? Suatu sungai
api timbul dan mengalir dari hadapannya. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Inilah energi ilahi itu. Daniel pasal yang ke-7. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Aliran kemuliaannya. Energi yang tak tercipta itu. Lalu apa yang terjadi? 1000 kali 1000 ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Ternyata malaikat terkait dengan api yang keluar dari Allah ini. Berarti malaikat, dan dikatakan dalam Ibrani tadi, malaikat itu adalah api yang menyala-nyala. Berarti kalau gitu, malaikat itu diciptakan dengan bahan dasarnya energi ilahi yang berwujud api. Kita juga dari roh, kita dari energi ilahi. Tapi wujudnya apa? Hembusan nafas. Oleh karena itu, kita ada kemiripan, roh kita ada kemiripan dengan malaikat, karena sama-sama diciptakan dari energi ilahi, hanya bentuknya yang beda. Beda materialnya ya? Sama materialnya, bentuknya beda, manifestasinya beda. Coba kita baca dari Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Terus? Dan menghembuskan nafas hidup. Nah, itulah nafas hidup, inilah energi ilahi yang dijadikan bahan rohnya manusia. Kalau malaikat dia energi ilahi, bentuknya api. Sebab energi itu kalau menampakkan diri, wujudnya kalau tidak kuasa dan kehidupan, tapi juga terang, sinar, cahaya. Kemuliaan itu ya? Iya. Oleh karena itu, mengapa ketika manusia nanti dimuliakan, dia menjadi mirip seperti malaikat? Kenapa? Energi tadi yang sama-sama bekerja dalam diri. Coba kita baca dalam Lukas 20 ayat 34. Yesus kepada mereka, karena orang dunia ini kawin dan kawin. Ya. Dan mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia orang yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nah. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat. Mereka sama seperti malaikat. Karena bahan dasarnya tadinya sama, yaitu energi ilahi. Hanya bedanya kalau malaikat tanpa tubuh, kalau kita dengan tubuh. Oleh karena itu, energi ilahi rohnya manusia lebih kuat dari malaikat. Kenapa? Rohnya manusia harus mensuplai hidup pada tubuh. Malaikat tidak perlu itu. Malaikat tidak perlu mensuplai energinya kepada tubuh karena tidak punya tubuh. Kalau roh kita harus mensuplai kehidupan pada tubuh, seharusnya. Sehingga sebenarnya rohnya manusia lebih tinggi dari malaikat. Makanya malaikat itu ditugaskannya adalah untuk membantu manusia. Coba kita baca, Ibrani pasal 1 ayat 14. Ibrani 1:14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu jadi tumpuan kakimu. Terus? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang mati? Iya, tak? Bukankah mereka semua, ya kalau manusia semua ya semua, jenjang malaikat itu semua adalah roh yang melayani, ya? Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Nah, melayani manusia terutama yang mau diselamatkan. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana secara malaikat itu melayani manusia bagi keselamatan itu, ya. Nah, jadi jelas sekarang kalau begitu bahwa malaikat itu diciptakan dari energi ilahi dan mereka tidak dilahirkan. Jadi jumlahnya yang selaksa kali selaksa yang macam-macam tadi itu banyak sekali, kita tidak tahu berapa. Jumlah itu menetap karena malaikat tidak mati, sebab energi tidak bisa mati dan malaikat tidak lahir. Jadi dari dulu jumlahnya ya gitu aja gitu loh. Mereka enggak berkembang biak karena enggak melahirkan, mereka enggak kawin-mawin gitu. Kata Alkitab tadi kan gitu. Makanya kalau kita nanti menjadi seperti malaikat, ya tentu tidak ada kawin-mawin itu. Ya.
Bagaimana hubungan suami istri? Cintanya berubah. Tidak ada koneksi fisik. Cintanya makin dalam ke cinta ilahi. Tetap disatukan. Tapi bentuk cintanya beda. Makin mendalam cintanya, bukan seperti di dunia ini. Yang cintanya terkait dengan kebutuhan fisik, ya kan, kalau di dunia ini. Kalau sana tidak. Ya tetap mencintai. Makanya kalau dalam gereja ortodoks, nanti yang jadi istri di alam sana itu istri yang pertama. Yang akan tetap menyatu dengan itu istri yang pertama. Kalau istri yang kedua dan lain-lain, itu enggak gitu loh. Akan dikaitkannya dengan istri yang pertama. Enggak ada nyindir. Mau dipikir ya boleh. Jadi ini, karena itu suami dan istri akan tetap bersatu di sana nanti, tapi penyatuannya jadi beda. Penyatuannya jadi makin lebih mendalam karena model cintanya bukan cinta di dunia ini. Cinta seperti yang ada dalam Tritunggal itu sendiri. Itu yang terjadi nanti, ya. Nah, baik. Jadi ketika malaikat diciptakan, ini tujuannya memang untuk membantu manusia. Maka mereka diciptakan dulu. Sebab nanti kalau ketika manusia diciptakan, mereka bisa membantu manusia. Bisa melayani manusia. Itulah sebabnya mengapa ada malaikat diciptakan. Nah, di dalam alam malaikat ini, di samping jumlahnya tidak terkira banyaknya, ya, kita nggak tahu. Dan mereka berwujud roh, tidak bisa mati, tidak bisa lahir, jumlahnya tetap, beda dengan kita. Kita bisa hilang, bisa muncul, karena kita bisa mati dan karena kita ada fisik. Malaikat terdiri dari fisik. Nah, itu mereka itu di sana itu tujuan utamanya adalah untuk menyembah Allah. Menyembah dan melaksanakan kehendaknya. Coba kita baca di dalam Nehemia 9 ayat 6 tadi. Ya. Tapi kenapa kok manusia lebih tinggi daripada malaikat? Itu karena apa? Karena manusia mempunyai cross di antara dua dunia. Dunia roh, rohnya, dunia fisik tubuhnya. Jadi kita ini mikrokosmos, malaikat hanya separuh aja, rohnya aja. Bukan tubuhnya. Sehingga nanti kalau kita dimuliakan menjadi orang-orang kudus di sana, kita lebih tinggi dari malaikat. Sekarang mereka lebih tinggi kelihatannya. Tapi sebenarnya tidak, mereka bukan diciptakan baik. Kita diciptakan untuk menjadi satu dengan Allah, untuk ambil bagian dalam kudrat ilahi, malaikat tidak. Gitu aja. Jelas ini. Jadi menjadi manusia itu betul-betul kalau dilihat dari kacamata ini, manusia itu makhluk paling mulia. Diantar sebagai makhluk. The crown of creation. Kita mahkota ciptaan, baik yang fisik maupun yang roh, ya rohani. Jelas ini ya? Ya. Kita baca di dalam mana di dalam itu tadi di dalam Nehemia pasal 9 ayat 6 kita baca. Hanya Engkau adalah Tuhan. Ya. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dan segala bala tentaranya. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya dan laut dan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu dan bala tentara langit sujud menyembah. Tentara langit sujud menyembah. Itu juga susah banget. Tetapi di samping sujud menyembah Allah dalam ketaatan yang tidak dapat diragukan lagi sebelum mereka jatuh. Ya. Malaikat juga diberi tugas. Tugas melaksanakan penyelenggaraan Allah atas alam ini. Allah yang menopang alam, yang menjadikan semua berjalan. Tetapi malaikat punya tugas untuk ikut ambil bagian di dalam menyelenggarakan berjalannya proses alam ini. Sehingga di dalam Mazmur 103 dikatakan, dikatakan ayat 19. Tuhan, ya, sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi pemerintahan Allah itu, Tuhan itu raja,
Tatanya digambarkan itu, pemerintahnya menyangkut segala sesuatu, segala ciptaannya. Terus? Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan kerjanya. Nah itu, jadi malaikat-malaikat dianggap sebagai pahlawan-pahlawan, sebagai kabinetnya Allah. Gitu. Dengan mendengarkan suara firman. Nah, mereka selalu taat pada suara firman-Nya Allah. Terus? Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Nah itulah, melakukan kehendak Allah. Pejabat-pejabatnya. Ya itu para malaikat itu. Jambanya terus. Pujilah Tuhan hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan hai Tuhan. Jadi para malaikat itu adalah pejabatnya Allah. Para malaikat itu adalah melaksanakan kehendak Allah bagi penyelenggaraan alam ini dan pemeliharaan alam ini. Makanya di dalam dunia malaikat ini ada jenjang-jenjangnya. Coba kita baca di dalam kisah Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat. Nah, ternyata ada penghulu malaikat. Ternyata? Sudah. Malaikat salah satu dari penghulu. Malaikat Mikael adalah salah satu dari penghulu malaikat. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat. Penghulu malaikat. Jadi ada penghulu malaikat. 1 Tesalonika 1. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Jadi malaikat ada penghulu malaikat. Apa yang 16 itu? 1 Tesalonika 4 ayat 16. Penghulu juga ya? Penghulu, ya. Dan penghulu itu cuma tidak hanya satu saja. Ada banyak. Coba kita baca di dalam Daniel pasal yang ke 6. Kitab Daniel pasal yang ke 6 kita baca ayatnya yang ke 13, bukan sebentar, bukan pasal 6, pasal yang ke 10. Kita baca Daniel 10 ayat yang ke 8 sampai dengan ayat yang ke 13. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Jika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Ya, ini Daniel mendapat kunjungan dari malaikat. Dia berpuasa dan akhirnya dia pucat seperti itu. Terus? Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku terkelungkup dan dengan mukaku ke tanah. Tentunya kalau kita melihat seperti penglihatan seperti itu, kita takut juga. Ya, terus? Tetapi ada sesuatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Ucapkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Jika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gentar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama kau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah. Dan aku datang oleh karena perkataanmu. Ya, jadi malaikat yang datang ini yang kelihatannya sangat menakutkan, ayat 6, coba kita lihat di sana. Ayat 6. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluk yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang dikilap, dan suara ucapan seperti gaduh orang banyak. Kalau kita sendirian melihat gitu, siapa yang ada pingsan? Iya kan? Jadi kita ngerti, seorang nabi pun bisa pingsan ketakutan. Ini malaikat Gabriel yang menampakkan diri kepada Daniel, karena Daniel berdoa memohon kepada Allah, dan Allah menjawab dengan mengirim malaikat Gabriel ini. Ayat yang ke-13.
pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang. Tentunya pemimpin ini bukan orang manusia, ini sesama bangsa roh. Inilah roh jahat. Yang menguasai setiap wilayah itu ada rohnya sendiri-sendiri. Dan itu yang membuat karakter dari suatu wilayah. Ini namanya roh teritorial. Jadi kalau orang Jawa percaya adanya roh kidul itu pasti benar. Ini bukan mitologi-mitologi. Karena kita mengajarkan setiap teritori ada rohnya. Ini ada orang raja, orang Persia yang menguasai kerajaan Persia waktu itu. Karena yang dilawan malaikat tidak mungkin manusia gitu loh. Harus sesama bangsa roh gitu kan. Yang disebut penguasa kerajaan Persia. Nah, kita tidak tahu penguasanya Indonesia ini apa, roh jahatnya. Kok senangannya korupsi, intoleransi dan macam-macam. Mungkin roh semacam itu yang menguasai. Iya, roh perpecahan ya. Ya. Roh perpecahan itu ya. Iya. Itu yang mencirikan sifat imoralitas suatu bangsa roh ini. Roh teritorial atau suatu wilayah. Mungkin kampung, mungkin desa atau apa. Ada rohnya seperti itu. Jadi karakter penduduknya terpengaruh ya. Terpengaruh oleh roh ini. Memang mereka yang mengendalikan. Ya. Terus pemimpin kerajaan orang Persia apa katanya? Berdiri 21 hari lamanya. 3 minggu loh melawan malaikat ini. Terus tetapi kemudian Mikael. Nah, berarti ada salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, itulah para malaikat-malaikat penghulu. Jadi malaikat penghulu itu meskipun dalam Alkitab yang kita punya ini hanya disebut dua saja, Gabriel dan Mikael, ada lebih banyak dari itu. Karena disebutkan salah satu pemimpin dari para pemimpin terkemuka, salah seorang dari pemimpin terkemuka itu. Berarti kalau itu ada jumlah malaikat penghulu ini, pimpinan-pimpinan. Ya, nah, kalau dalam tradisi sih disebutkan ada malaikat Barakiel, Yudiel, Rafael, masa malaikat siapa lagi, Yeremiel, Israel, ada beberapa malaikat lagi disebutkan dalam tradisi, tapi tidak dalam Alkitab. Ya, ya mungkin saja nama itu benar karena jumlahnya banyak gitu loh. Kita nggak tahu, Alkitab hanya memberi dua saja, yaitu Mikael dan Gabriel. Di samping ada malaikat penghulu, ada juga jenis malaikat aneh, kerubin. Malaikat kerubin. Kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1. Dan tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi menjulang. Terus? Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim. Oh, serafim ini, serafim bukan kerubim, ini serafim ini. Terus kan? Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Oke. Jadi malaikat 6 sayap itulah serafim. Malaikat kerubim itu malaikat 2 sayap. Yang menjadi gambaran di atas peti perjanjian di bait Allahnya Musa. Ada 2 malaikat kerubim, dan malaikat kerubim itu digambarkan sebagai kendaraannya Allah. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal 18. Ya. Mazmur pasal yang ke-18. Kita baca. Ayatnya 9. Sampai 11. Ia menaklukkan langit lalu turun. Kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub lalu terbang. Dan melayang di atas sayap angin. Ya, jadi kerub itu digambarkan sebagai kendaraannya Allah. Dan kerub itu pula yang menjaga kesucian Allah. Sehingga ketika Adam jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden, yang menghalangi pintu Taman Eden supaya Adam tidak masuk lagi adalah kerubim ini, dengan membawa pedang yang menyala di apa ya, di Ria. Kita baca dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal yang ketiga, kita baca ayatnya yang ke-22 24.
Kamu baca kan? Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyalah beberapa kerub. Kerub itu kalau bentuk tunggalnya, kalau bentuk jamak kerubim. Bahasa Ibrani kalau banyak itu ada im di belakangnya. Eloah menjadi Elohim. Mengapa Allah dalam bentuk jamak? Karena tertunggal. Terus ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Ya. Dan dalam hidung kita kan banyak lebih terhormat dari kerubim dan tak terbanding lebih mulianya dari serafim dari sejuk. Ya. Jadi kalau kerubim itu yang menantang, menatang tahtanya Allah dan menjaga kekudusannya. Dan serafim itu dari kata saraf, saraf itu artinya menyala-nyala. Malaikat yang menyala-nyala. Dan yang menyembah Allah, memimpin penyembahan kepada Allah. Yang nyanyiannya kalau dalam gereja terus diucapkan setiap liturgi, Allah Maha Kudus, Kuasa Maha Kudus. Karena dia mengucapkan kata kudus, kudus, kudus setiap saat. Coba kita baca di dalam Yesaya 6. Yesaya 6 tadi. Kita baca ayat yang kedua dan tiga. Tolong bacakan betul ini. Serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Terus? Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya. Kudus, kudus, kudus. Nah inilah kekudusan Tuhan dinyanyikan, dipujikan setiap saat di surga oleh malaikat serafim ini. Serafim sama kerubim beda? Ya, beda. Kerubim tugasnya menatang tahtanya Allah. Kalau serafim memuji Allah. Iya toh? Jadi ada malaikat penghulu terbanyak, ada kerubim, ada serafim, nanti ada malaikat biasa. Mikael termasuk penghulu. Komandan-komandannya penghulu itu. Ya, lalu ada malaikat jenis lain yang semuanya menunjukkan bahwa mereka itu punya kuasa tertentu maksudnya malaikat itu. Coba kita baca dalam Kolose pasal yang ke 1:16 tadi. Ini malaikat biasa tapi punya kuasa ya? Semua punya kuasa. Karena energi semua. Iya. Semua malaikat itu adalah energi, jadi pasti punya kuasa itu. Kolose berapa? Kolose 1:16. Karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana. Singgasana itu bukan singgasana. Ini salah satu jenjang malaikat, alam malaikat. Singgasana gitu. Ya namanya singgasana. Iya. Karena menunjukkan kekuasaan tadi, singgasana terus maupun kerajaan. Kerajaan. Baik pemerintah. Pemerintah maupun penguasa. Penguasa. Ini adalah jenjang-jenjang alam malaikat. Terbukti dari mana? Efesus 2. Ayat yang ke 20 sampai 21, 22. Coba tolong bacakan. Dibangun di atas dasar para... Pasal 1 kalau gitu. Hah? Efesus ya? Pak, Efesus 1 ayat ayat yang ke 19 ayat 20 ya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, Kristus bangkit dari orang mati terus dan mendudukkan dia di sebelah kanannya. Lalu duduk di sebelah kanan Allah di surga terus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Jadi dia di atas tahta Allah ini jauh lebih tinggi dari makhluk-makhluk surga ini. Siapa itu? Itu tadi yang disebut kerajaan. Ya, kerajaan, pemerintahan, kekuasaan. Apalagi? Yesus. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah makhluk roh? Kita tahu dengan paralelnya dalam alam iblis, karena iblis malaikat juga. Kita baca dari Efesus 6:12.
Efesus 6:12, tolong bacakan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Terus? Melawan roh-roh jahat. Nah, berarti ini dunia roh ini yang dimaksud. Penguasa, pemerintah, penguasa, apa itu, ini adalah dunia roh. Berarti kalau begitu, yang disebut sebagai tahta, singgasana, kuasa, kerajaan itu adalah jenjang-jenjang alam malaikat. Jenjang-jenjang alam yang tidak nampak. Ya. Lalu ada malaikat biasa. Kita baca juga dalam Wahyu pasal 8 ayat 32. Wahyu, Roma maaf, bukan Wahyu, Roma. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi semua, kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Terus? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Mm-hmm. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus, Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Terus? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, penganiayaan, atau kelaparan, kelaparan, atau ketelanjangan, terus? Atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Teruskan. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Teruskan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terus. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Nah, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah ini pun alam maut, alam roh gitu loh. Jadi dunia, di dunia alamnya malaikat itu jenjangnya ada Herubim, ada Serafim, ada malaikat penghulu, ada penguasa, tahta, singgasana, penguasa, ada malaikat biasa. Ya, ini adalah jenjang-jenjang yang masing-masingnya punya tugas. Dan yang lebih tinggi itu paling dekat dengan Allah, sehingga mereka memiliki sinar kemuliaan yang lebih mulia dari bawahnya. Jadi sinar kemuliaan dari malaikat yang satu itu diberikan kepada, disinarkan kepada yang di bawahnya, ke bawahnya, dan seterusnya, dan akhirnya ke manusia, terutama manusia yang percaya. Nah, dari sinilah akhirnya malaikat itu menyalurkan sinar ilahi itu kepada manusia. Jadi malaikat tidak, biarpun kita tidak melihat, itu mempunyai koneksi langsung dengan kita yang mau diselamatkan itu, karena kita diciptakan dengan bahan yang sama. Maka mereka punya kepedulian kepada kita. Oleh karena itu dalam waktu-waktu tertentu malaikat bisa dikirim ke kita. Yang dibilang menjaga itu ya. Malaikat menjaga juga. Kita baca juga Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Cuma ayat satu dulu. Pelihara kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan budaya diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ya, ada kemungkinan malaikat datang ke kita. Saya ada cerita waktu saya pertama kali jadi Kristen ya. Di kota saya itu ada seorang yang terkenal dermawan, dia orang Kristen. Dia bukan dokter, hanya mantri suntik aja. Tapi begitu, ya mungkin dia dengan doa ya, orangnya orang saleh sih, Pak Nuroson. Setiap orang datang ke situ untuk minta obat, dan saya pernah cerita satu yang saya geli sampai sekarang. Katanya ada orang dari desa datang, dia nggak pernah ke dokter, tak pernah, taunya dukun. Katanya ketemu rumah Pak Nuroson ini. Kami panggilnya Eyang karena udah tua ya. Eyang kan namanya Eyang Nuroso ini. Terus dia cerita sama saya, orang itu diberi resep.
ini nanti anu ya Pak, diminum 3 kali sehari, maksudnya pilnya suruh beli. Pilnya itu. Orang itu 2 minggu kemudian kembali. Terima kasih Pak Mantri, saya sudah sembuh. Gimana obatnya? Loh, obat apa? Loh, Bapak kan suruh minum 3 kali sehari. Itu katanya saya bakar, saya minum 3 kali sehari, saya di akhir orangnya sembuh. Gak ada orangnya tidak pernah ke dokter. Kalau ke dukun kan diberi air gitu kan. Dipikir seperti itu. Jadi resepnya dibakar, dimasukkan air, diminum 3 kali sehari. Sugesti jadi sembuh. Ini salah satu cerita Cot. Terus cerita lagi dia, yang cerita ibunya, yang Putri Nur Rasa itu. Dia orang Kediri. Dia cerita waktu itu dia baru saja beli tanahnya yang di desa. Dia kaya, punya banyak yayasan zaman itu. Yayasan-yayasan Kristen yang ada di kota itu semua miliknya dia. Orang ini kaya sekali di kota itu ya. Terus dia cerita baru saja beli jual tanahnya di kota Kediri. Baru dapat uang banyak. Hari itu ada pengemis. Pengemis, jadi dia nggak jalan kerjanya karena pakai topi. Nggak ada uang Pak, ibu itu mengancam. Maaf, nggak ada uang receh. Lalu dibuka gini. Baru saja dapat uang banyak kok bilang nggak punya uang. Dia kaget oleh orangnya hilang. Sejak saat itu dia ketakutan kalau ada pengemis, dia yakin itu malaikat yang datang. Jadi bapak itu berita sama saya. Sejak saat itu kalau pengemis datang ke rumah saya, istrinya bilang, kalau yang kakung itu ada pengemis datang selalu bilang, Bu, itu Tuhan Yesus datang, berikan sesuatu. Jadi ketakutan. Jadi ada pengalaman itu. Pengalaman bahwa malaikat dapat memang menamakan diri kepada orang, mengingatkan atau menolong atau apa gitu. Jadi malaikat itu bukannya makhluk mitologis terkait dengan manusia. Nah, makanya dikatakan jangan lupa memberi tumpangan. Karena tanpa sengaja orang didatangi malaikat dengan begitu. Kayak contohnya Manu Rosso ini diingatkan itu. Nah, jadi kalau gitu memang malaikat itu sangat terkait dengan kehidupan manusia. Dan nanti dalam kehidupan Yesus selalu dia menyertai lahirnya, disertai malaikat, memberitahu kepada para gembala, ya tau. Waktu dia dicoba iblis akhirnya malaikat datang dan seterusnya. Selalu malaikat menyertai kehidupan Yesus. Nah, saya kira kita aja untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan lebih panjang lagi tentang malaikat. Ini masih banyak soalnya. Masih banyak tentang sifat malaikat dan tugasnya untuk kita. Dan nanti kita berbicara tentang malaikat yang jatuh, tentang setan, dan pada akhirnya kita harus berbicara tentang okultisme, tentang perdukunan, tentang ilmu-ilmu, dan itulah yang menjadi cara roh-roh jahat ini bekerja, dan kita harus tahu untuk menghadapi semua itu. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Pak Rogi, tolong untuk berdoa.